ada satu doa yang bisa teman-teman amalkan. Doa ini agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta, dalam urusan rezeki. Dan sebagian ulama menyebutkan doa ini adalah doa agar kita yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amalkan doa ini, baca doa ini khususnya di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Disitulah doa yang mustajab, dan semoga Allah berikan kecukupan terhadap harta dan rezeki kita. Dan siapapun yang sedang terlilit dengan hutang piutang, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin.